Halo guys, waduh gilsik kita berantakan. Untung gua masih cepet keburu lihat kemari. Yuk kita mulai bertarung yuk. Mulai dari sapu dari depan sih memang disuruhnya ini. Ya kita serang dari sini deh ya. Nomor 5 yang mengganggu, menghalangi jalan nomor 12. Bintang 4 kayaknya, ya bukan. Oke. Mana kandidat yang asik untuk diserang ya? Revive. Chandra pernah. Bisa jadi makanan untuk Clara Galeon. Hah. Galeon speed segini, Clara speed segini, ya. Yeah. Tentu saja jarak speed segini. Oke. Okay. Pernah dia seharusnya nggak ada speed sampai 150. Pernah dia kalah speed sama kita ini pasti. Ish, defense play nggak masuk. Anton banget, Anton banget. Buff attack-nya hilang dong. Aduh. Ini deh. Kita lihat seberapa jago combo Magnus ini. Ish, wajib perfume mulu, parah. Oh, tidak, heal. Oke. Wah, keren ini kombonya. Ini combo yang sangat keren sekali. Ini combo yang sangat keren sekali. Tidak, jangan, cukup. Aduh. Ih, Procure bagus. Bagus. Bagus, speed gua kenceng, mamam tuh. Speed gua kenceng. Yes. Masalahnya di sini. Siapa lagi ya? Ini masalahnya, sayang kita nggak punya sesuatu lagi sih. Gak ada buff attack lagi. Ini yang ngajak berantem lama-lamaan. Bisa gak ini? Ini. Ini. Dengan bantuan ini. Coba. Lama nggak pernah pakai kuda biru ini. Ouch. Buset. Stun. Gak dapet. Stun. Ah, freeze maksudnya. Stun. Aduh. Gak dapet. Ah, bagus. Ish, ngeselin. Provoke. Yes. Strip. Stun. Stun. Hilang langsung. Oke. Okay. Wah, bisa. Bisa dong. Provoke. Bagus. Tabok. Yes. Asik banget. Stun.
Gak ada yang masuk studio. Hilang. Lama gak muncul ini. Ternyata keren, guys. Keren sekali. Ah, udah diserang. Berarti kita urus inilah. Aduh, kita gak punya ini lagi ya. Siapa ya? Ini speed bagus ya, tapi kita butuh buff attack, buff defense. Ini kenceng banget. Galeonnya udah gua pake loh. Aduh, siapa ya yang speed kenceng yang bisa membantu? Galeonnya gua udah terpakai. Siapa kandidat berikutnya ya? Gua kadang-kadang lupa striper gua siapa aja ya. Itu kan buff attack tuh, bukan buff lain-lain ya. Dia total speednya 270 ya. Iya, 270. Stripper gue siapa aja? Nggak ada ya. Gue punya siapa ya? Stripper ya. Ini bisa nggak? Kalah speed, guys. Apa aja nih? Kalah speed sebenarnya, tapi bisa diharap untuk kita berhasil mengurangi attack bar-nya sih memang. Kurangi attack bar-nya. Gak ada yang masuk. Gawat. Gawat, guys. Ngaco ah, gak bisa ini. Gak bisa, ngaco. Fire, water yang aman. Kalau mau main aman sih, kita mainnya serangnya pakai water kalau mau main aman. Tapi siapa dong yang bisa nyusul sekenceng itu? Ini sih masuk, tapi ya harus bisa segera sebelum dia datang. Harus kita duluan dapat. Kalau dia duluan dapat, kita nggak bisa. Ini mendekat ke attack power. Siapa lagi kandidat yang speed kencang? Fire pun boleh kita pakai. Kita boleh pakai fire juga. Tapi fire speed kencang siapa lagi fire ya? Fire kayaknya nggak ada yang terlalu kencang kali lah. Paling ini untuk supaya bisa menang speed. Menang speed kita berusaha bisa cepat stun ke Karkano-nya, stun dong. Ah, masuk. Oh, lumayan. Ini targetnya. No. Ibu set! Aduh, majang! Gagal kritikal. Kocak. Aduh, belum selesai. Baru gue pikir mau lega aja. Aduh, ngeden. Yuk, dua kali hit. Cukup dong. Masa nggak cukup? Hah. Wow. Oke, ini dulu. Oke, setidaknya lega sedikit ya. Ancaman damage berkurang. Hah, ya. Ini combo yang bagus ya. Lanjut perintahnya, serang nomor ini. Gagal ya? Dia gagal serang, guys. Kalau musuhnya gagal serang, kita pakai apa dong? Byung-chul.
efek buruknya banyak. Kita harus bisa menghilangkan efek buruknya. Vero cukup nggak ya? Vero bisa nggak guys? HP banyak ketika damage, speed tinggi, rune swift. Ini apa ini? Akurasi ya. Secara umum satu tim akurasi dapat tambahan 10%. Meningkatkan HP juga, HP kita gede ini. Elemen siapa lagi ya? Damage area pada main area-area ini ya. Udah itu kita butuh healer deh. Healer yang baik. Siapa? Inilah untuk mencegah menghilangkannya. Tapi nanti semua target ke Vero, bahaya juga kalau semua target ke Vero. Ini deh. Ish, ada aja Fog Hue. Buff. Okay. Okay. Buff lagi. Okay. Okay. Beres. Okay. Beres dong, keren ini guys. Combo kita cantik guys. Ada heal perlindungan diri, ya. Ada attacker yang punya mekanik pertahanan. Sama ada pelindung efek buruk dari Vero. Pas banget combo yang cantik. Paling nanti masalah kita sama Jen ini aja. Muncul defense break-nya bagus. Boom. Dicatat guys. Vero Jen Rally. Dicatat. Selesai. Wow, asik juga rupanya. Kita lanjut ke nomor 10 perintahnya. Aduh. More Rally Nora. More Rally Nora. More Rally Nora kalau kemari bisa nggak? Kita coba ya. Combo mereka gua pakai untuk lawan mereka. Corelli Smicer. Tadi Smicer ala Rally. More Smicer Nora. Alah. Smicer. Ya. Yeah. More Nora. Oke. Smicer more segini. Smicer-nya yang udah ganti jadi attack ya. Yeah. Nora kita segini. Oke. Okay. Ouch. Yeah. Gak bisa combo copy HP skill musuh ke apa tim musuh ke kita sendiri. Gagal guys. Ouch. Attack break. Jadi.
Ha, bagus tu. Ha, stun lagi. Jago, bagus. Aduh, 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 aduh. Stun. Alah, stun doang. Bom dia masuk juga dong. Ha. Aduh, sakit. Aduh. Stun. Ha. Stun. Gak ada. Aduh, dia mau udah mau nendang. Aduh, kalah deh. Ah, one man show mana mungkin. Rock Pio-nya parah gitu. Kalau ini, kalau mau lebih serius, buff dia banyak, kita pakai ginian. Strip-nya siapa ya? Dia ada heal. Kita yang jago-jago buff lagi siapa dong? Oh, pakai ini aja deh. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. Hapus, hapus. Yus, bisa diandalkan, guys. Bisa diandalkan. Bisa banget diandalkan. Waduh, memang mantep. Provok. Ambil invincible-nya. Serang dia. Kasih defense break. Alah, mana stun-nya? Stun lah. Ah, masuk. Bagus. terpaksa kita ambil heal-nya ya. Molong kita agak-agak bahaya. Defense break lagi. Stun. Ah, masuk. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure what to say. Stun lagi. Ah, sakit lagi. Ah, area bagus, selesai, hilang. Ancaman hilang. Satu. Ah, belum. Ntar. Iya, hapus. Siat. Wait. Ih, satu doang dapatnya. Aduh, 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 di, alah, silent-nya. Alihkan perhatian dia, provok masuk, oke. Okay. Stun. Ish, lu kok ngincar ke sono mulu dah? Iya, buff yang banyak. Strip. Nah, kena stun, bagus. Iya, kena stun. Iya, aduh majang. Gawat deh. Bisa lah. Bisa ya, bisa ya. Kok agak kocak memang, tapi valid. Jangan diprovok, biar dia buff. Biar dia ngebuff. Alah, di stun. Yeah. Hah. Bisa-bisanya lu silent gua. Oke. Ayo. Konyol tapi seru. Masih bisa dapat, masih bisa. Dua kali battle lagi. Ini pakai apa ya? Ini kita kalah speed tentu saja. Udah pasti. Gue coba-coba ini. Dia damage area banyak. Kita pakai ini juga supaya ada tambahan attack bar-nya. Tapi kita perlu sesuatu yang menghilangkan efeknya. Ini attack kita ada nggak? Attack 1K lumayan. Harus ada heal, guys. Ini deh. Wah, ada leader. HP. Udah ini aja. Maybe
Ini, ngeselin. Ah, immunity gua. Immunity kemari. Gua enggak mau lu ganggu. Silent. Berasa. Aduh. Stunnya masuk semua. Secara defense in secara defense ini bagus ini. Parah kalah kita. Enggak bisa. Puppeteer begitu masuk udah hilang dotnya banyak. Tinggal sekali lagi terakhir, udah 3. Udah 3 per sekian. Pakai cara ini deh. Ini sama siapa lagi ya? Rally kan belum pernah kepake kan? Udah gak bisa Rally. Ini deh. Speed tinggi. Perlu satu sesuatu yang untuk menjaga-jaga sih. Tapi ya itu kadang-kadang ngaco kan? Kadang-kadang memang pas dia dibutuhkan dia kena. Stun lagi. Gak guna gua jadinya. Lumayan. Bagus. Yes. Bisa. Mantap rupanya. Dah, mor biarin aja. Selesai sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Mor hilang dengan sendirinya. Habis. Oke. Sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga ada inspirasi untuk kalian-kalian yang cari combo. Komentar dong. Bye-bye.